Mira Sumirat, Presiden Aspek Indonesia. Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Januari, saya berkunjung untuk menyampaikan rasa solidaritas saya dan juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, saya menyampaikan rasa keprihatinan dan kekecewaan saya terhadap pemerintah Korea Selatan dan juga pemerintah Republik Indonesia karena sudah berbulan-bulan sejak Oktober 2018, karyawan SKB sudah tidak lagi mendapatkan gaji dan hak-haknya secara normatif. Untuk itu kami meminta, satu, pemerintah Republik Indonesia dan juga pemerintah Korea Selatan untuk menangkap hidup atau mati direktur utama daripada PT SKB. Yang kedua, saya meminta untuk kedepannya direktur tersebut di blacklist untuk tidak lagi bisa berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, saya minta pemerintah Republik Indonesia memberikan jaminan sosial secara gratis menanggung hidup para karyawan SKB ini sampai mereka mendapatkan pekerjaannya kembali. Yang keempat, kami berharap dan kami meminta untuk kepada seluruh pejabat di negeri ini untuk peduli kepada karyawan SKB yang sedang mengalami bencana kemanusiaan. Sekali lagi, pemerintah Republik Indonesia harus hadir, negara harus hadir kepada rakyatnya, terhadap rakyatnya. Hidup buruk! Hidup!